Assalamualaikum dan Nurunuru TV. Welcome back kepada penonton yang setia dengan Nurunuru TV dan kepada penonton baru, jangan lupa pak subscribe Attack on Titan Final Season Part 2 Episode 1 yang bertajuk Judgment. Alright, tanpa membuang masa Pak Cik Botak, mari kita mulai. Episod ni bermula dengan Hanji, Flock dan beberapa Yeagerists terjumpa Levi Akhaman yang dah tak bergerak seperti dah mati. Yeagerists nak tembak Levi untuk pastikan yang Levi mati, tapi Hanji cakap yang Levi dah mati, tak payahlah nak tembak. Flock nak check sendiri, tapi tiba-tiba Titan yang masukkan Zeke dalam badan bertindak menyerap steam. Selalunya Titan mati, mereka akan keluarkan steam, yang ni terbalik, so memang pelik. Sekali muncul Zeke dari Titan tu, tengah mereka semua terkejut, Hanji ambil peluang melarikan diri ke dalam sungai bersama Levi. Zeke bagi tahu yang dia pun tak tahu apa yang terjadi. Dia rasa dia berada di tempat yang pelik, di mana ada seorang budak perempuan timbunkan pasir ke badan Zeke. Tempat tu seperti tak ada masa, so dia jangka kan yang tempat tu ialah The Path. Zeke sekarang dilindungi oleh Yeagerists dan akan bergerak untuk join Eren Yeager The God. Dalam masa yang sama dekat Shigan Shina, Eren bertukar menjadi Attack Titan. Joe Titan berjaya lindungi Pig dan Gabby, yang seterusnya Pig bertukar menjadi Kak Titan dan bawa Gabby lari dari situ. Eren jangkakan yang serangan mengejut Marley ni di rancang oleh Rainer sebab mereka cuma ada sedikit maklumat, berbeza dengan Rainer yang pernah menetap di Paradise Island. Yelena arahkan Eren untuk keluar dari Titan dan lari ke bawah tanah dengan kuasa Warhammer Titan sebab Eren sorang-sorang tak ada chance nak menang. Tapi Eren tak layan dan terus berjalan ke arah angkatan tentera Marley dengan penuh bergaya. Rainer turun dari airship dan terus bertukar menjadi armor Titan. Yelena turut arahkan Yeagerists untuk lindungi Eren. Eren versus Rainer pun bermula. Magath dan Colt kemudian bertemu dengan Gabby dan Pig. Gabby bagi tahu yang Falco masih di bangunan militeri sebab dia tertelan spinal fluid Zeke. Lebih kurang 300 askar Paradise Island pun sama juga dah telan spinal fluid Zeke. Hasil perbualan Zeke yang didengar oleh Gabby dalam airship, mereka dapat tahu yang Eren kena sentuh Zeke untuk dia gunakan kuasa Founding Titan. Mereka juga baru dapat tahu yang selama ni Zeke sorok identiti dia sebagai Royal Blood. Kak Titan kemudian lengkap bersenjata yang akan dikawal oleh Magath. Magath turut bagi tahu Gabby yang mereka datang serang Paradise Island bukan untuk bunuh Founding Titan. Masalah akan terus berlaku kalau buat macam tu, so mereka nak dapatkan sendiri Founding Titan untuk negara Marley dan tamatkan penderitaan negara Marley selama 2000 tahun. Eren dan Rainer terus berlawan dan disebabkan kebolehan hardening Eren, Rainer kena bantai teruk. Porco cuba serang Eren dari belakang, tapi Eren gunakan kebolehan Warhammer Titan yang dia dapat untuk wujudkan duri di belakang badan. Eren berjaya tikam mereka berdua dengan duri yang besar. Dua lawan satu pun tak ada hal bagi Eren. Elok saja Yeagerists nak sudahkan Rainer dan Porco dengan menggunakan Thunder Spear. Eren pula ditembak di kepala oleh Kak Titan yang berada jauh dari situ. Eren hilang keupayaan untuk bergerak buat sementara waktu dan Rainer bersama Porco berjaya melepaskan diri.
Yegeris juga banyak dibunuh oleh tentera Marley. Yelena tengok saja sambil berfikir yang Eren akan dimakan, dan Onyaka pun bergerak pergi dari situ. Walaupun Eren tak bergerak, dia tetap dapat lindungkan diri dia dari dimakan. Tapi mereka saja biarkan Eren terus guna kuasa Warhammer Titan, sebab kuasa tu guna banyak tenaga. Eren akan jadi lemah. Raine kemudian tikam Eren dan cakap dekat Eren yang dia dah kalah, sudah-sudahlah. Di dalam bangunan headquarter, Onyaka pun bebaskan ahli Survey Corps untuk mereka tolong Eren yang tengah berlawan dengan Armor, Cut dan Jaw Titans. Onyaka pun cakap Eren akan dimakan kalau mereka tak tolong. Connie Springer tak mau tolong sebab dia dah penat kena betray, kena tipu. Onyaka pun jelaskan yang dia sebenarnya tak tahu pun pasal Wine ada spinal fluid zinc dan plan buat orang Eldia tak boleh beranak. Dia cuma nak tolong lawan dengan Marley sebab dia nampak Paradise Island ada masa depan dan budak-budak ialah masa depan. Kalau plan tak boleh beranak tu, jadi dia rasa sia-sia sajalah effort dia selama ni. Armin dan Jan percayakan Onyaka pun, tapi macam mana pun rambling kena dilakukan juga untuk tunjukkan kekuatan Paradise Island kepada satu dunia. Mikasa cakap yang dia nak tolong Eren bukan sebab dia nak tolong, tapi sebab darah akaman dia. Armin cakap Eren cuma reka cerita saja dekat Mikasa, dan Eren yang mereka kenal takkan jalankan plan untuk buat orang Eldia tak boleh beranak. Eren mungkin cuma terpaksa ikut plan Yelena untuk halang Yelena daripada buat benda yang bukan-bukan. Tapi kesudahannya Eren yang akan dapat kontrol kuasa Founding Titan, bukan Yelena. So mereka terpaksa gamble untuk percaya dan bergantung dekat Eren. Habis episod ni, Attack on Titan Final Season Part 2 ni season yang paling mind blown lah bagi aku. So episod 1 dah tentu dah mantap. Lepas ni setiap episod memang muah mercik. Animation padu, soundtrack mantap dan lagu opening pun terbaik. Eren 2 lawan 1 tak ada hal, tapi 3 lawan 1 dia struggle tu pun sebab Cut Titan jenis sharpshooter. Jadi anda rasa sekarang adakah Eren akan dimakan ataupun tidak? Komen dekat bawah. Alright geng, sampai sini saja video aku. Macam biasalah, jangan lupa untuk like, share dan terima kasih kepada yang dah menjadi ahli Survey Corps. Kepada yang belum subscribe, come on man, join the family, subscribe. Jumpa lagi di episod seterusnya. Noro Noro TV.